Makluman awal, seorang pesara tentera menggigil kerana terserempak seekor harimau kumbang berhampiran kandang ternakannya di Kampung Gacung, Inas, Negeri Sembilan petang kemarin. Kejadian tersebut berlaku kira-kira jam 6.20 minit petang ketika warga emas tersebut mahu ke motosikal yang diletakkan di belakang rumah. Namun perjalanannya terhenti apabila terdengar satu bunyi pelik. Beliau memaklumkan kejadian itu kepada penduduk kampung selepas solat tarawih dan penduduk meminta untuk melihat rakaman kamera litar tertutup yang berada di rumahnya. Harimau kumbang tersebut difahamkan muncul dari tebing bukit terus ke kandang ternakan sebelum melarikan diri ke hutan semula. Keesokan harinya, warga emas tersebut membuat aduan kepada Jabatan Perlindungan Haiwan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Sementara itu, Pengarah Perhilitan Negeri Sembilan, Nurul Ermi Ramli mengesahkan menerima laporan kejadian dan akan membuat pemantauan. Namun setakat ini, tiada kelibat haiwan itu yang kelihatan. Thank you.